Salam bahagia Sobat Tripper. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Eda Trip ya. Kali ini kita akan mengupdate dari flyover ke dinding ya teman-teman. Kita udah lama ini gak melihat dari flyover ke dinding ya. Seperti apa kondisinya? Yuk kita saksikan lebih dekat lagi ya, setelah kita melihat proses dari pembangunannya. Ini ya, kita lihat dari bawah dulu teman-teman. Kita review ya. Nah ini teman-teman ya, jadi teksturnya sama, hampir sama ya kayak yang di stasiun Krian ya. Ini update nya ya teman-teman. Kalau untuk proses pembangunannya bisa dicek di playlist ya, nanti Eda akan lampirkan. Oke okay? Ya, sampai juga saya ucapkan selamat datang buat Sobat Tripper saja yang baru saja menemukan channel Eda Trip, channel tentang berbagi perkembangan wilayah. Saat ini kita ada di Sidoarjo ya, tepatnya di Kecamatan Parik ya teman-teman, untuk mengupdate dari flyover Gedinding atau jembatan sebidang dari Gedinding ya. Ini bagus ya teman-teman, bisa untuk jogging ya, jogging track ya, banyak sekali rambu-rambunya ya, dilarang stop. Nah, sambil melihat suasana atau peta ya teman-teman, kereta api dari sini sore hari ya, bisa untuk liburan keluarga ya, liburan bersama anak-anaknya untuk melihat kereta api ya. Ada keterangannya juga ya, ini untuk edukasi ya teman-teman, bisa di ini. Nah, itu ada jembatan layangnya di ujung sana, itu adalah jembatan. Nah, kita putar balik ya sini. Nah, ini untuk JPL-nya udah hilang ya teman-teman ya, itu perlintasannya udah hilang. Ya, hati-hati untuk yang lewat sini karena di tengah tidak ada pembatasnya ya. Dan lengkap itu teman-teman, banyak sekali rambu-rambunya yo, dilarang berjualan di sepanjang hari ini. Nah, ini kita lihat view-nya dari sini. Tunjuk, oke, double track teman-teman. Di ujung adalah jembatan dari stasiun tariknya ya, ke sebelah kiri sana tadi. Oke, turun ya. Bentuknya U ya teman-teman. Nah, view-nya seperti ini. Cuacanya cukup lumayan sejuk ya. Berawan ya teman-teman. Sisa-sisa dari set office-nya pembangunannya. Hati-hati teman-teman, sini ke kiri atau lurus ya. Nah, kita ke arah stasiun. Ini JPL-nya sudah hilang ya teman-teman ya. Kalau mau ke stasiun ke dinding ya teman-teman, kita lurus sana. Nah, kita lurus saja, ikutin rambu-rambunya ya. Termasuk komplit ya teman-teman. Ini ada parkir ambulan, drop outnya sana. Oke. Stasiun Gedinding plus 13 meter ya, pada ketinggian 13 meter dari permukaan laut. Sananya ya teman-teman, stasiun drop off-nya itu pintu masuknya Kementerian Perhubungan. Nah.
mantap ya teman-teman untuk stasiun kedindingnya ya. Skybridge-nya teman-teman. Ya, sama hampir mirip di stasiun Krian ya. Ya, ke arah kanan ini adalah Kertosono, Madiun, Blitar ya. Kalau dari sini Kertosono itu 54 meter. Ya, 54 km ke Madiun, 123 km ke Blitar, 147 meter dan ke arah kiri. Ya, kiri kita itu 35 km sampai dengan ke Surabaya kota ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk melihat-lihat update dari pembangun dari stasiun Kedinding ya. Mantap ya. Cukup hijau teman-teman ini dan banyak sekali ya untuk rambu-rambunya, komplit lengkap. Jembatan penyeberangannya ya. Dengan railingnya stainless. Ini perlu kebersihannya aja sebelah kiri ya. Ini agak drainasenya, ini sisa-sisa dari ya tebu ya teman-teman, karena sekitar sini ada tanaman tebu ya. Oke, nanti sekali-sekali kita coba ya untuk di sore hari suasananya seperti apa ya. Ya, semoga video pada kesempatan kali ini update dari flyover Kedinding Parik Sidoarjo bermanfaat buat sobat tripper semua. Sampai ketemu di update-update video dari Eda Trip. Semoga bermanfaat, salam bahagia dan sehat selalu buat kita semuanya. Terima kasih.